semua berawal dari dia. Di awal masa perkuliahan gue, seorang cewek mengambil hati gue. Riang, suaranya yang ceria. Semangat ya. Kata-kata itu gak akan pernah bisa gue lupain. Setelah dekat 3 minggu, pada tanggal 20 bulan Juli 2011, gue jadian dengan dia. Hari-hari gue jadi lebih menyenangkan, penuh tawa dan semangat. Sampai akhirnya, gue mengetahui hobinya. Sejak saat itu, gue baru menyadari kalau dia kasar. Dari bercanda pukul-pukul, mending pukul-pukul manja. Tapi dapatnya badan gue semua jadi biru-biru, belum lagi punggung encok. Satu tahun lebih berlalu dan gue udah gak sama dia lagi. Anggun, lembut, caranya tertawa, perfection. Sampai akhirnya gue tahu kebiasaan Doi. Ya emang, katanya kalau cinta sih terima apa adanya, tapi gak gini juga kali ya. Sorry baby. Sakit hati, lelah, capek. Truth hurts, but they are right. Nobody's perfect. Gua kira gua bakal susah buat berani pacaran lagi, dan tiba-tiba dia muncul. She's not perfect. Dia sangat apa adanya. Dia gadis yang simple, independen, dan bisa bawa mobil sendiri. Gak ribet sama sekali. Tapi entah kenapa, rasa greget, deg-degan, dan tantangan itu gak ada. Setengah tahun gua pacaran sama dia, hubungan kita bisa dibilang datar-datar aja. Kamu mau makan apa? Apa aja boleh. Lagi pinginnya apa? Gak pingin apa-apa. Life is full of choices. Dari yang menyenangkan, tidak terduga, sampai rasa aman. Di samping itu juga, tentu semua ada kelebihan dan kekurangan. Gue belajar bahwa setiap pengalaman yang ada harus dijadikan pelajaran, bukan penyesalan. A lesson, not a regret. Tapi sesekali bolehlah senyumin cewek manis di depan.